saya akan wipe semua cairannya yang keluar dari sini. Dan kita ambil garamnya. Teksturnya bagus. Saya Timur, dan mulai hari ini saya mau makan yang enak. Oke, sebentar ya, saya preparein dulu ya. Pantesan. Septable hari ini saya kedatangan surprise lagi. Jadi ada rekan-rekan dari Patriot. Udah duduk-duduk. Iya, Pak. Iya, Pak. Ampun. Seperti apakah perjalanan kami di Septable? Yes. Ikutin terus ya. Siap. Stay tune. Hari ini kita akan dikerubutin sama tim dari Patriot. Jadi hari ini saya akan masak spesial. Kita akan bikin sharing menu buat mereka. Oke, okay, let's start cooking now. Nah, kita akan rebus di dalam air mendidih, garam secukupnya, dan olive oil. Dan biasanya pasta kalau di Italia itu sebagai appetizer. Sambil nunggu itu ready, kita akan trimming shrimps. Ya, jadi kita buang bagian yang tajam-tajamnya karena ini bahaya. Terus kita sajikan dengan salmon. Kita juga ada scallop. Dan kalau kita mau bikin pasta, sebetulnya bisa semua kita campur, tapi kali ini saya masaknya misah karena saya nggak mau hancur bentuknya, saya mau semuanya tetap kelihatan firm. Jadi saya akan sear dulu seasoning. Oke. Okay. Kita siap tahunnya. Oke, cukup. Nah, ini pan-nya, bekas seafood-nya. Kita akan tambahkan chop bit onion, red chili, green chili, dan sedikit butter. Lalu kita tambahkan parsley, basil. Oke, okay. Nah sekarang kita akan tambahkan tomato sauce, stop sedikit. Oke, okay. Nah ini pastanya udah cukup ya, saya akan langsung masukin ke dalamnya. Saya tambahkan clams yang udah saya blanch sebelumnya. Lalu kita tambahkan pesto dan sedikit butter. Oke, nah ini seafood yang tadi udah kita sear. Kita boleh masukin sekarang beserta jusnya. Jadi make sure seafoodnya jangan sampai overcook ya, kita hanya bikin color aja.
cukup. Dan kita akan setting sekarang. Si seafood penne ready to serve now. Ready. Baru pembuka lagi gitu. Appetizer. Appetizer terus begitu. Ayo silakan. Nanti ambil. Coba ya. Karena saya jarang makan salmon. Hari ini dapat salmon. Sedap, nggak rugi, nggak rugi kesini. Jauh-jauh macet-macet Jakarta nggak rugi. Rasanya pas, ada asamnya, ada manisnya, dengan seafood yang gurih tadi komplit. Dipadu dengan penne ya, pastanya ya. Mantap. Terus gimana Patriot syutingannya? Sempat ketembak nggak? Sempat ketembak, dalam arti kita kan pakai efek-efek nih. Oh. Efek tembak segala macam ditaruh di kayu, tapi pecahannya kena kita. Jadi lumayan lah, ngagetin. Terus bunyinya kenceng banget ternyata. Jadi seru banget, Chef. Ditembakin ke kayu, jadi biar ada efek? Efek tertembak. Jadi kan kita di tengah medan perang ditembak-tembakin musuh nih. Jadi salah satu efeknya selain kita pakai petasan ditempel di kayu, mereka nembakin pakai paintball. Jadi kadang-kadang pecahannya itu bisa kena ke badan kita pas syuting. Dan saya seneng banget, mereka lahap sekali makannya. Yaudah kalian lanjutin. Saya tahu abis berjuang ya kan, yang satu abis ngerusak ini. Dia ngerusak kan dia properti ya? Properti dia. Spesialisnya. Sering. Saya siapin mengkosnya dulu ya. Siap. Oke. Thank you. Siapnya masih ini banget nih, siaga. Biasa, pramuka dulu, pramuka siaga. Oke, nah ini kita taburi garam, supaya getahnya keluar. Give color, and skin.